Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di Apito Motor Channel. Oke, jadi janji kita yang kemarin sudah 1 bulan ya, restorasi untuk Yamaha Vega R New 2006. Jadi ini motor, waduh berisiknya. Jadi ini motor kepunyaan sendiri, sudah kita restorasi. Nih penampakannya dari warna ungu jadi ke standar pabrikan biru dan silver. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi ini ceritanya ya peremajaannya, bukannya restorasi karena kaki-kakinya belum distandarin lagi. Karena di bagian kaki-kakinya belum kita standarin ya. Nah ini juga saklarnya masih bekas modifan, bekas ada lampunya. Warnanya juga masih coklat, belum standar. Ini bak hopingnya juga masih standar. Mesinnya masih modifan, masih cacatannya. Jadi udah motornya udah dipakai selama kurang lebih sebulan. Stepnya masih belum distandarin. Nah, ini yang kita beli sini batok lampu depan, yang original, tamengnya original, spakbor kita pakai mereknya Win ya, karena merek Winnya udah terbilang bagus, dia udah ada untuk warnanya. Jadi untuk tipe merek Win ini udah termasuk bagus karena dia udah ada warnanya, nggak hitam ya. Biasanya kan kalau merek biasa pastinya bodinya itu hitam, jadi kita mesti return ulang, cat ulang. Jadi untuk ini kita belikan di mereknya Honda ini ya, mereknya Win, di atasnya Narita lah intinya. Ini lumayan bagus. Ini pemesanan kurang lebih hampir 2 minggu. Karena di bagian sayap dalam sangat susah untuk, sama kita juga indennya. Untuk bagian sayap dalam yang kemarin sempat lama, sempat nyangkla juga motor ini selama 2 minggu, 2 pekan. Ini emblemnya masih nempel. Ini udah mangap ya. Nah ini lampunya dibikin baru semua. Body kanan kiri, sayap, sayap depan, sayap dalam, batok belakang, speedometernya. Jadi speedometernya kemarin pakai Satria R custom. Nah ini palanya juga merek, kita belikan merek Honda Win, merek Win. Spakbor sayap keluar kanan kiri, sayap dalam kanan kiri, dan juga bodinya ini kita beli merek Win karena untuk kualitas Win juga sudah terbilang sangat bagus, karena untuk originalnya harga lumayan ya. Jadi ini full body ini habis sekitaran kurang lebih hampir 1.150.000 ya, kurang lebih hampir kalau nggak lupa ya sekitar 1.150.000 untuk bodinya aja ya, body barang-barang pastinya, spakbor A dan B, sayap luar dalam, batok dan juga batok belakang, body belakang kanan kiri, padnya, leksil kontak dan juga leksil tangki nih, cover tangki ya. Jadi ini kita standarin. Ini jari-jarinya pakai yang original. Ini peleknya kita pakai ukuran 185. 160 dan belakangnya 185. Kita lebarin sedikit dari standarnya. Nah ini ceritanya. Ini
ceritanya jadi udah kita pindah tangan ya, alias dijual. Jadi penjualnya masih sering kali main ke bengkel, sering kali servis ganti oli, karena berpindah tangannya juga nggak ke jauh-jauh, masih sekitaran sanak famili. Nah ini dikendarai, dipakai sama anak kuliahan. Nah ini habis dari kampus. Aprilia Inesnya ya. Jadi pemiliknya sekarang seorang wanita. Nah ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi untuk total keseluruhan untuk standarin motor Vega Air ini dari warna ungu kemarin kurang lebih hampir sekitar 2 jutaan ya, sekitar 800 lebih. Nah, kurang lebihnya antara 2000. Ini masih kotor karena dia lagi ngampus, mampir ke bengkel. Jadi kita sekalian review nih. Ya, kemarin teman-teman tanya, lanjutkan bang. Nah ini lanjutannya seperti ini, lanjutnya udah langsung jadi ya. Jadi harga jualnya juga masih lumayan ini untuk Yamaha VGA-R New 2006. Ini terjual dengan harga hampir 7.000 ya, 7.000 alias 37 juta. Nah, untuk standar kayak gini aja masih mahal ya, masih terbilang harganya tinggi ya dibandingkan dengan Vega-Vega sebelumnya. Maksudnya Vega-Vega yang di atas 2019 2020 Vega GTR ya. Nah ini masih terbilang harganya masih tinggi. Oke, jadi kita coba menyalakan dulu. Masih top gel, masih nyala, starteran. Masih normal semua, udah kembali ke standar.